Selamat sore netizen, apa kabar? Ketemu lagi dengan Lembu Tambun Blog. Kali ini kita akan sedikit membahas secara singkat tentang film yang bakal tayang sebentar lagi, 17 November, Justice League. Oke, kali ini gue mau buka, teman-teman mungkin nggak tahu, mungkin ku apa namanya belum lihat ya website Justice League. Saya ketik di sini di Google Justice League official website, maka dia akan keluar ini. Dan ini kebetulan saya udah buka, dia di sini tayang di bagian yang Google official movie site in theaters November 17. Jadi dia akan keluar seperti ini. Wala. Ini ada 5 tokoh. Yang paling kiri adalah Wonder Woman. Sejak kecil gue sering nonton ini. Ini Cyborg, Batman, idola gue juga, semua filmnya gue tonton, Aquaman, dan ini adalah tokoh The Flashman yang sering kebawa dalam mimpi gue kalau sejak masa kecil, karena keren banget larinya, bisa cepet, waduh, mantep banget. Kerennya ya kira ini bisa juga ke layar TV ya, bakal tayang di bioskop. Dan sebenarnya jagoannya tuh ada The Big Seven, ada satu lagi, ada Superman. Oh ya, kita lihat dulu yuk di first look. Nah, siapa sih? Nah, ini loh tokoh-tokoh yang bakal nanti hadir. Salah satunya tadi di depan gak ditayangin ya, di sini adalah Superman. Sebenarnya ada The Big Seven dari komik aslinya tahun 2011 Justice League. Salah satunya yang gak tampil di sini adalah The Green Lantern ya, The Green Lantern. Jadi gak nongol gitu. Tapi kita nggak tahu, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Oke, kalau misalnya kita buka di IMDb, ini sering jadi acuan saya untuk referensi untuk kalau film-film ya, IMDb ya, Justice League 17 November 2017. Dan di sini ada Superman, ada direkturnya itu Zack Snyder ya. Starnya yang tadi. Dan ini, oh, nih, di sini ada castingnya, ini ada semua nih. Bisa kelihatan ya. Nah, tapi sayangnya ini ada toko baru juga yang jadi toko antagonis kalau nggak salah. Stephen Wolf, ya, Stephen Wolf. Tapi kita nggak bisa nemuin adanya The Green Lantern sama kalau Superman tuh ada nih, Superman dia akan nongol ya. Nah, makanya kita bisa lihat di sini siapa yang akan tokoh yang akan bermain ya. Di situ. Oke, kita kembali ke ini. Nah, di sini di website ini memang nggak banyak untuk ulasan gambar, tapi teman-teman bisa lihat semua reviewnya. Di akan lebih banyak dan lebih bagus kalau Anda ke Instagramnya ya, ngelihat sendiri di Instagramnya itu. Nah, saya follow dulu. Nah, Instagramnya. Nah, ini luar biasa. Ini followernya udah 455.000 ya. Dan ini, oh, reaktif dulu. Kalau video itu video trailernya yang pertama. Kalau Unity the League, maka di sini kita akan masuk ke sebuah tempat di mana kita meng-create profile buat kita sendiri, jagoan mana yang kita idolakan gitu ya. Kita join the league. Oke. Okay. Nah, kita pilih. Ada Cyborg, Wonder Woman, Batman, Aquaman, Flash, dan satunya sayangnya nggak ada. Ini mungkin Superman kali ya, tapi nggak kelihatan. Gue bisa Batman, bisa Flash. Tapi ini sebenarnya gunanya ketika kita udah masuk, maka akan diminta untuk upload, upload gambar kita, dan kita jadi jagoan yang kita inginkan dari sini.
Ya. Kalau Anda berminat, silakan choose a hero to begin. Oke. Victoria. Begitu review singkat gue. Terima kasih dan selamat menantikan untuk di tanggal 17 November nanti di bioskop kesayangan Anda. Thank you.